Sebagai wujud kepedulian TNI dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat, Babinsa Koramil 07 Wonopringgo Kodim 0710 Pekalongan, Pelda Burus Sudiro mengunjungi warga binaannya sekaligus memberikan bantuan di Desa Wonopringgo, RT 8 RW 4 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dikatakan Pelda Burus Sudiro bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian TNI dalam hal ini. Babinsa membantu warga yang sedang kesulitan dengan cara masuk dapur memberikan paket sembako untuk dimasak. Menurutnya, tujuan dari kegiatannya itu selain bersilaturahmi yaitu membantu meringankan beban warga yang kurang mampu dengan memberikan sembako dan warga yang kami kunjungi adalah keluarga Bapak Sagi Untung dan Ibu Sutarmi. Pagi, saya Burus Sudiro, Pelda, bagi anggota Kodim 0710 Pekalongan, Koramil 07 Wonopringgo. Pada kesempatan pagi ini saya akan berkunjung ke rumah warga untuk melaksanakan kegiatan Babinsa Masuk Dapur. Kebetulan pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah saya, Koramil 07 Desa Wonopringgo. Saya sebagai Babinsa di sana akan datang ke tempatnya Bapak Sagi Untung dan Ibu Tarmi. Saya kira cukup dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melaksanakan perjalanan menuju ke Pasar Wonopringgo dan dilanjutkan ke warga yang akan kita tuju. Terima kasih, selamat pagi. Sementara itu, Sutarmi yang merupakan istri dari Sagi Untung menyampaikan terima kasih kepada TNI Kodim 0710 Pekalongan, khususnya Babinsa Koramil 07 Wonopringgo yang telah memberikan paket sembako sehingga membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Adanya bantuan yang diberikan oleh Babinsa tersebut, Sutarmi mengaku sangat kaget dan terbantu sekali di tengah kesulitan yang ia alami saat ini. Matur suwun sangat deh Pak Babinsa. Ya muka-muka ini juga baru kayak panjenengan. Ya muka-muka diparingi gak kelancaran. Terus apa bantuan-bantuan ngeten gak kulo kita terima. Alhamdulillah muka-muka gak wonten sing tiang-tiang sing diparing-paringi ngeten gak sing layak gak. Ya kulo matur suwun sangat diparingi ngeten pas ya pas keadaan ini kita ngeten ya Pak Babinsa kok apa mari ngingetin nanti di kulo ngatur susah nih Pak di bapak-bapak sedoyo ini kita tampi alhamdulillah ini panggil-manggil Pak Masak. Seif Robani, Batik TV melaporkan.